Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya menyeru kepada pengundi-pengundi khususnya rakyat negeri Johor agar dapat memberikan peluang kepada PAS dan calon-calon Pakatan Rakyat yang lain untuk kami memberikan khidmat bakti kami untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat negeri Johor. Saya sendiri telah buat keputusan untuk bertanding di Johor pada kali ini dengan niat bersama dengan rakan-rakan Pakatan Rakyat untuk menjadi pelindung, untuk menjadi pembela dan untuk menjadi pejuang kepada tanah rakyat negeri Johor. Saya ingin bangun untuk membela, menyelamatkan tanah-tanah rezat Melayu, tanah-tanah rakyat, kampung-kampung tradisi dan setinggan-setinggan yang hampir lupus daripada peta negeri Johor khususnya akibat daripada kerakusan pembangunan di bawah Kerajaan Barisan Nasional. Oleh itu, orang-orang Melayu yang miskin, orang-orang Cina yang susah dan orang-orang India yang tidak bertanah adalah fokus perjuangan saya dan rakan-rakan dalam Pakatan Rakyat. Oleh itu, marilah berubah, masa untuk berubah dan inilah masanya untuk kita menyelamatkan kehidupan, menyelamatkan tanah air kita, menyelamatkan tanah kita, menyelamatkan masa depan kita. Bersamalah untuk mengundi Pakatan Rakyat pada 5 hari bulan Mei, insya-Allah.